standar manometer, maksudnya standar pabrik manometer itu angkanya di 4000 PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Arton JM di channel Delta Airfall. Oke sobat bediler, kali ini saya akan tes power untuk senapannya PCP kelas Click Army, dan untuk powernya nanti kita lihat untuk di hasil tes powernya di kronometer dan sudah direkam dengan HP. Nanti kita akan 5 kali shoot dan kita akan menggunakan grinder 1 karena memang grindernya cuma 1, enggak ada stand power. Dan kalau ini tuh caranya gimana sih cara melihat untuk apa itu menyetel power big game, apa menghasilkan power big game, medium game sampai small game, atau apa ya, sampai small game betul. Itu gimana sih? Lah itu mainnya di kapasitas angin kalau senapan ini. Kalau kapasitas angin sobat bediler semakin banyak, otomatis untuk powernya akan semakin besar. Maksudnya semakin banyak itu bukan sangkar PDW enggak, tapi di kapasitas fullnya yaitu 2700 PSI. Untuk kapasitas amannya di 2500 PSI. Untuk kronometernya, bukan kronometer deh, untuk manometernya mungkin ini sampai 4000 PSI, tapi bukan berarti senapan ini mampu menampung segitu, enggak. Itu sudah dijelaskan mungkin oleh apa itu mengerjinya, itu cuma apa standar manometer, maksudnya standar pabrik manometer itu angkanya di 4000 PSI. Kalau yang di 3000 PSI itu belum ada, makanya untuk senapan ini dikasih di 4000 PSI untuk manometernya maksimalnya. Tapi untuk kapasitasnya itu beda, itu di 2700 PSI itu sudah maksimal. Biar apa, kami menyarankan begitu biar lebih awet untuk penggunaan senapan, untuk tabungnya itu biar lebih awet. Berarti untuk pantek-panteknya, untuk manometernya itu enggak gampang bocor sobat bediler. Seperti itu, biar tekanan tabung itu apa itu sesuai kemampuan dari tabung itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin sobat bediler sudah menonton video ini, tapi sebelum kita lanjut ke video tes power, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Delta Airfall. Oke sobat bediler, kita mulai untuk grendel. Kok grendel, tembakan pertama harus grendelnya sih cuma satu ya ini. Oke, wow, ini yang membentur sobat bediler. Oke, kalau nggak didorong masuk nanti nggak bisa ditembakkan. Oke, tembakan yang pertama. Oh, 700 fps, keren. 700 fps ya cukup besar ya, sudah medium game ini. Oke, tembakan kedua 700 fps, sama. Oke, okay. 700 fps. Oke, okay. Sudah 700 fps loh ini sobat bediler untuk powernya. Oke, okay. Tembakan terakhir di 716, keren, stabil 700, senapan yang keren banget ya, kecil enteng ini. Wes, recommended untuk sobat bediler yang suka berburu medium atau hewan-hewan sedang seperti biawak, habis itu burung berukuran sedang ya, habis itu untuk tupai dan lain-lain, tuh recommended banget untuk senapan ini. Dan harganya juga murah banget, harganya cuma dibanderol di harga 1900 itu sudah full set kayaknya. Coba untuk sobat bediler yang nanti berminat bisa langsung hubungi CS kami, atau nanti bisa chat atau video call. Nanti untuk produknya akan ditunjukkan kepada sobat bediler, berarti nggak usah khawatir. Kami itu kalau ada stok kami bilang ada, kalau enggak ya kami bilang enggak. Soal sobat bediler menghubungi CS kami, soal stoknya habis, ya nanti akan direkomendasikan ke produk lain yang mungkin sama dan harganya pun hampir sama seperti itu. Berarti kalau sobat bediler suka banget dengan senapan ini dan ready stok, ya alhamdulillah, berarti memang rezeki sobat bediler. Karena kita itu ready, sekali kita datangkan habis, kita datangkan lagi, itu loh sobat bediler. Tapi enggak langsung datang, harus proses dulu karena pembuatannya
kan sampai beberapa bulan untuk produknya. Seperti itu Sobat Bedilor. Oke Sobat Bedilor, terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton video ini, dan mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya Ertan Jaya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga Sobat Bedilor di channel Delta Air Evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.